Saudari, saudara sebangsa dan setanah air, hari Selasa tanggal 21 Juli yang baru lalu, jagat internet dihebohkan oleh poster klepon tidak islami. Disebutkan, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Saya jadi ingin tahu apa yang disebut makanan islami. Lalu saya buka portal Islam. Ada tulisan berjudul Pola Makanan Sehat yang Islami, ditulis oleh Dr. Amrizal Zodi dan diposting pada tanggal 5 Juli 2020, artinya sebelum heboh klepon tidak islami. Di situ dikatakan Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik yang telah memberi contoh pola makan sehat yang islami. Menurut penjelasan sebuah hadis, memakan kurma sebanyak 7 butir sehari bisa menjauhkan seseorang dari penyakit dan juga sihir. Kita perlu bertanya, mengapa Muhammad tidak menjadikan klepon sebagai makanan yang islami? Jawabnya sederhana, sebab di Arab tidak ada klepon. Kita tanya lagi, mengapa kurma yang ditonjolkan sebagai makanan islami bukan buah yang lain? Jawabnya juga sederhana, karena kurma yang dipilih Muhammad sesuai dengan seleranya. Perhatikan lebih jauh apa yang disebut hidup islami. Ternyata bukan hanya apa yang dimakan oleh Muhammad, tapi juga banyak aspek kehidupan lainnya. Lihat muslim yang berjenggot. Mereka meniru cara Muhammad berjenggot. Artinya, gaya hidup Muhammad dijadikan patokan sebagai hidup yang islami. Jika kita mengacu pada kegunaan makanan untuk tubuh yang sehat, makanan harus dibedakan antara makanan yang layak konsumsi dan makanan yang tidak layak konsumsi. Negara melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan menentukan mana saja makanan yang layak konsumsi dan jumlahnya banyak. Di antara makanan yang layak konsumsi, orang boleh memilih makanan yang disukainya. Artinya, negara memberi panduan hidup sehat dengan menentukan makanan yang layak konsumsi dan masyarakat mempunyai kebebasan memilih makanan dari makanan yang layak konsumsi sesuai dengan selera dan kemampuan keuangannya. Pada dasarnya, agama mengajarkan pedoman hidup baik yang dapat diamalkan di budaya mana saja dan pada zaman kapan saja. Kita ambil contoh, hukum karma yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan ada akibatnya, tanpa memberi perincian perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sebab pilihan ada pada pribadi masing-masing, sesuai dengan hukum dan budaya di mana orang itu hidup, dan juga sesuai pilihan si pelaku. Orang Eropa tidak makan jeroan, tapi orang Indonesia banyak yang suka jeroan. Di banyak negara barat, mengkonsumsi ganja tidak melanggar hukum, tapi di Indonesia masuk penjara. Agar lebih jelas beda antara pedoman hidup dengan gaya hidup, kita ambil contoh seorang ibu yang melepas anaknya yang akan hidup mandiri. Ibu itu mengatakan, "Nak, ibu selalu memberi kamu nasi dan jengkol. Ingatlah, dimanapun kamu berada, akan makanan yang selalu ibu sediakan untukmu." Ketika anak itu harus hidup di negara, di wilayah yang tidak ada nasi dan jengkol, anak itu menjadi sengsara. Seandainya ibu itu mengatakan, "Nak, ibu selalu memberi kamu makanan yang sehat. Jaga hidupmu dengan makanan yang sehat." Tentu anak itu akan dapat hidup dimanapun dia berada. Heboh klepon membuka mata masyarakat bahwa Islam tidak mengajarkan pedoman hidup yang baik, melainkan mengajarkan sejumlah aturan hidup yang telah dicontohkan oleh Muhammad pada zaman 1400 tahun yang lalu. Antara lain, tidak boleh makan daging babi, tidak boleh memungut riba, wanita harus berjilbab, dan sebagainya. Gaya hidup yang diwariskan oleh Muhammad sangat berbeda dengan gaya hidup yang diwariskan oleh nenek moyang orang Indonesia, karena alam Indonesia berbeda dengan alam di mana Muhammad hidup. Artinya, hidup Islam yang diajarkan Islam dan diterapkan di Indonesia di zaman sekarang akan selalu menimbulkan konflik dengan budaya dan adat istiadat Indonesia. Oleh sebab itu, Islam selamanya akan menjadi masalah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Silakan direnungkan apa yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan uraian saya.
dan sampai berjumpa di lain kesempatan.